Yang benda cuci lah, buka overhaul lah. Itulah nama lah. Kalau orang cuci engine, overhaul lah. Bim, kereta beli baru 3 bulan. Dah kena overhaul. Tengok lah apa lagi. Nak kena overhaul buat lah. Nak tunggu lagi, dah tak worry. Kalau nak jual lah, macam kita tak ada, tak mampu nak beli baru, apa kainah yang ada tu. Alhamdulillah, sampai pun ke KL, sampai pun ke Pulau Pinang, sampai balik kampung pun. Ya, alhamdulillah, Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala ya, tahu keadaan hamba-hambanya. Allah Ta'ala tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Ada yang kumah tu. Ada yang kumah jadi macam tu. Jangan kita kata Rabbana ma khalaq, eh? Jangan kita tak beriman. Rabbana ma khalaq tahala batila. Jangan tuan-tuan. Segala yang berlaku ada yang kumah. Wallahu a'lam. Jadi balik pada wuduk tadi, macam tu lah. Kalau ada beza pun benda-benda, contohnya basuh sekali ke, tiga kali ke. Nabi SAW pernah berwuduk menggunakan air sebanyak satu bejana kecil saja. Macam mana tu? Tuan-tuan cik dalam hidup kan? Wuduk menggunakan air satu bejana. Carilah itu. Cara-cara dia pun. Kadang wuduk pakai air sebotol mineral, boleh? Berwuduk menggunakan sebotol air mineral, boleh? Siapa kata tak boleh? Dia cara dia. Siapa pernah pergi khusus haji umrah, tahulah cara macam mana wuduk menggunakan air satu mineral, satu botol mineral 500 ml. Macam mana cara dia? Itu dia. Jadi itu yang biasa pun. Tapi dari segi tertibnya memang ikut macam Al-Quran. Susun. Namun demikian, tidak ada yang menyabitkan sifat wuduk yang dilakukannya, sifat wuduk Nabi SAW melakukannya tanpa tertib. Itu dia. Tak ada. Tak ada para sahabat yang menceritakan Nabi SAW ada satu ketika Nabi buat benda lain pula. Mula kaki, patu rambut, patu kepala, patu tangan, tak ada. Semuanya sepakat menyatakan perbuatan wuduk Nabi SAW itu ada tertibnya mengikut Al-Quran. Itu dia. Itu yang dikatakan tertib tadi. Wallahu'alam. Perbuatan Rasulullah SAW adalah penjelasan kepada cara wuduk yang diperintahkan. Jadi sebenarnya bila masuk rukun yang akhir sekali, tertib itu maksudnya mendahulukan yang mana dulu didahulukan, yang mana kemudian dikemudiankan, itu mengikut macam mana cara Nabi SAW berwuduk. Dan Nabi berwuduk mengikut tertib yang ditunjukkan di dalam ayat 6 surah Al-Maidah dalam Al-Quran. Kerana itu adalah perintah Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah An-Najm ayat 2, ayat 3 dan 4. Wa ma yaqtu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa-apa yang Nabi buat itu, Nabi kata ke, Nabi buat ke, mengaku, pengakuan ke, sifat Nabi ke, bukan daripada Nabi sendiri pandai-pandai. Pandai-pandai Nabi sendiri buat-buat. Melainkan in huwa illa wahyu yuha. Melainkan ianya adalah perintah, iaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Nabi wudu tu, itulah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Sekiranya hukum meninggalkan tertib adalah harus, sudah tentu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dia pada setengah keadaan bagi menjelaskan bahawa ia adalah harus. Kalau tertib itu harus, dan tentu Nabi ada setengah-setengah ketika Nabi tak buat macam tu. Tapi semua sahabat-sahabat Nabi yang menyaksikan cara Nabi SAW berwuduk, mereka sepakat mengatakan Nabi itulah cara Nabi, sama
sama ada beza beza ke ataupun bagaimana ke, cara taktiknya sama. Kan? Muka dulu, tangan, kepala, kaki. Ha, itu. Itu taktik dia. Ha, memang itulah susunannya. Tidak diubah. Maka taktik itu menjadi rukun dalam rukun yang akhir. Wallahu a'lam. Sebagaimana baginda SAW pernah wudu tanpa mengulanginya pada waktu-waktu tertentu bagi menjelaskan bahawa berulang-ulang itu tidak wajib. Nabi SAW pernah wudu sekali je, basuh muka sekali, tangan sekali, basuh kepala sekali, basuh kaki sekali. Ada ketika Nabi buat lebih dari sekali, Nabi ulang. Muka sekali lagi. Jadi Nabi SAW nak menunjukkan perbuatan itu tidak wajib. Lepas itu kita kena faham. Kenapa Nabi SAW ada ketikanya ni nak menjawab dakwaan mengatakan wirid lepas sembahyang itu bid'ah. Ada ketikanya Nabi buat. Kan? Jadi kita boleh lawan kepada Azad.